Dalam sebuah training motivasi, ada ratusan orang disuruh berjalan kira-kira 10 meter. Tapi peraturannya, setiap orang tidak boleh berjalan dengan gaya, cara yang sama dengan peserta sebelumnya. Wah, maka seru sekali, meriah. Kenapa? Karena orang berjalan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang kayak orang pincang, ada kayak gaya monyet, dan tentu suasana terbahak-bahak luar biasa. Nah, ternyata ratusan orang itu selalu ada saja caranya. Makanya kita sering bukan mendengar, ada niat, ada jalan. Jadi kalau mau Anda sukses, punya niat. Nanti Tuhan buka jalan. Kita berjuang, Tuhan memberkati.